Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta tashhaduna la syarika laka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang terhormat, kursi menjelang Tuhan yang saya kasihi dan saya hormati, pada segenap asatizah al-ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus pada segenap hadirin wal hadirat hamdalahumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita meneruskan pengajian kita tentang kitab Nabi dan Pengajar, yang pada sekarang ini kita masuk kepada pasal syuruh jubudwah pasal pada menyatakan syarat. Syarat apa? Iaitu syarat jadi makmum, ada imam. Dalam hal ini kata Muhammad Fasul Ayahata Alamun ini, itu fasul suatu pasal menerangkan syurut Al-Qudwati Alamun syarat-syarat untuk ikut solat. Ikut solat di belakang seseorang, di belakang imam, itu ada asyarah, ada sebelas. Ada sebelas pada masyarakat. Yang pertama, Allah yang lama budlana solat imamihi. Dia tak boleh tahu bahawa solat imam dia batal. Kalau dia tahu, maka nescaya dia seolah-olah makmumkan kepada imam yang solat dia tak sah. Makmum pada solat imam yang tak sah, maka solat dia juga tidak sah. Maka dia tak boleh. Dia kena pastikan imam tersebut, dia secara yakin bahawa imam tersebut solat sah. Di hadasin awalihi, sama ada dengan hadas atau selainnya, disebabkan oleh hadas. Contohnya, tadi imam tadi itu sebelum jadi imam dia memang dah duduk dekat rumah sama-sama, naik kereta sama-sama. Si imam tadi punya telah terkentuk, dia tahu. Tapi siapa tahu imam dia lupa. Sampai-sampai ke masjid, dia turun. Si imam tu datang, okey dia nak solat, dia solat dia. Kawan dia tadi yang tahu dia kata, imam dia tak lupa lagi. Dia tak sah lah solat dia. Dia nak tegur datang, imam tu dah kat depan, penuh jamaah. Dia tak boleh jamaah, dia kena tutup solat dia. Dia lain dia kena tutup solat, dia kena solat sendiri kan. Tak boleh ikut imam tadi kerana dia tahu dia imam tadi kan. So macam mana pula jamaah yang lain? Imam tadi kalau dia tak tahu, tak tahu. Tapi contohnya kalau yang itu tahu dan dia bagi tahu, maka dia tahu solatnya tak sah. Semua jamaah kena mengharap solat. Kalau itu biasanya bagi tahu orang. Tapi contohnya imam tadi kata dia wuduk, dia lupa yang dia kata. Sudah datang ke solat jadi imam dan dia tak kita lupa makmum semua tidak tahu solat bila dah habis dah lama mungkin dah berapa contoh dia 3-4 tahun baru dia teringat macam rasanya dia itu maka itu adalah solat dia diterima kerana apa waktu itu dia solat al-aslu al-adab itu aslu barakatuddin al-aslu al-adab iaitu asal ini dalam keadaan suci dan tidak terjadi gaduh dan gaduh tersebut sudah habis masa dan keadaan luasa wa'ala yang takidah wujubah qadha'iha alaihi dan dia tidak boleh beriktikad wajib untuk dia qadha iaitu mengulangi solat dia lagi alaihi disebabkan itu kepada imam tadi. Dia tak boleh niat macam tu. Kerana kalau dia niat yang dia kena qadha. Ya. Aku solat je lah. Nanti aku kena qadha. Baik tak sah solat je. Kerana dia menganggap imam tadi solat dalam keadaan dia sah. Lalu termasuk contoh dia lagi, yaitu seseorang solat di belakang imam dan dia tak percaya dengan ijtihad imam dalam hal kiblat. Contoh dia, tuan-tuan dan puan-puan bersafar naik kereta
pergi ke satu tempat, tengah-tengah jalan nak solat berhenti dekat situ, tak ada surau, tak ada kiblat. Akhirnya si Kulan kata, kiblat dia kat sini lah, sebab matahari kat situ. Si Kulan dia kata, tak, sini lah, kompas aku kat situ. Mana boleh kompas kau kalau kena besi dah berubah, tak pasti, matahari kat situ betul. Boleh jawab, mana kau tahu matahari yang ada di situ tu tak apa? Ini mungkin kompas mesti betul. Dua-dua digaduh. Akhirnya rupai lah, aku dah surat. Mana itu ikut, tak nak ikut, sudah. Tentang dia, dia pun jadi imam surat. Baru, kalau aku surat-surat, siang. Tentang dia, surat-surat. Tentang aku join dia. Tak sah surat dia. Yang kedua, kenapa aku ni tak sah? Kenapa tak sah? Sebab, dia dah tahu bagi dia ijtihad dia kiblat kat sini sebab ada kompas. Dia berijtihad. Yang imam pula ijtihad situ sebab dia tengah matahari. Dua-dua ijtihad, dua-dua kena pegang dengan apa yang dia ijtihad. Tak boleh hadis tak istiadah di surat-surat. Surat ke dia lah. Tak salah. Dia ada di surat-surat. Itu ijtihad dia. Kita tak boleh ikut. Kerana apa? Kita tak ada ijtihad. Orang mujtahid tidak boleh mukallid. Kembali yang lain. Tak boleh mukallid. Ustaz, berarti dia semua ijtihad lah. Dulu ni ijtihad ni bukan ijtihad nikah. Syarat solat apa? Rukun solat apa? Enggak. Ijtihad macam kiblat. Tak ada masalah lah. Kalau nak ada ijtihad dalam nikah hari ini, semua ada yang akan lalu kita duduk, kita buat jadi mujtahid. Jelaskan, ini adalah masalah ijtihad. Perbezaan ijtihad dalam bab kiblat menyebabkan makmum tidak boleh berimamkan dengan imam yang diketahui solatnya batal menurut ijtihad. Contoh lain, ini yang banyak terjadi. Solat imam solat laju. Yang kita baca Fatihah pun tak boleh selesai. Tumakkinah pun ada. Dalam bab ini apa? Orang yang mengikuti makmum kepada imam yang seperti ini tak sah. Maka dia sebagai makmum dia kena kian kufar. Oh, contohnya dia solat normal sekarang laju dia. Mana tahu imam teringat lemak aku belum matikan api. Contoh dia pun solat lain. Mana makmum dah tak sempat dia tak boleh kufar. Niat kufar supaya solat kita batal. Jelaskan, ini adalah kedua. Wala yang ajak takila wujudah pada liha alaihi wa alla yang kita maklumat. Dan dia juga tidak boleh apa, imam tadi menjadi makmum. Jadi contohnya, imam salat sini, imam soh. Masa ada makmum, ajong, tak boleh buat. Kita datang-datang, kita ingat orang tu yang jadi imam. Padahal dia masih solat makmum. Kita yang terpuk ingat dia jadi imam tak sah solat. Sekarang ini dia ingat dia yang jadi imam. Dan dia bukan imam. Imam pun ada sini. Contohnya. Walau yang pun makmum kan, dia tidak boleh jadi makmum. Istihalah di kaum ini, tapi tak masukkan di waktu ini. Kerana apa ada faedah mustahil seseorang itu dia jadi makmum, tapi dia juga jadi imam. Makmum, imam. Okay. Walaupun niat, yaitu dia tak boleh jadi imam tadi seorang yang ummi. Apakah maksud ummi? Man la yuhsinu harfan min al-Fatihah. Orang yang tidak mampu membaca Fatihah satu huruf daripada surah Al-Fatihah. Contohnya apa? Ada orang tak pernah solat, tak pernah beribadah, tiba-tiba datang nak jadi imam. Tiba-tiba datang nak jadi imam. Biasanya dia datang nak jadi imam, suruh dia solat, tiba-tiba dia baca Fatihah tak betul. Tapi ini ummi, dia tidak boleh menjadi imam. Kena tolak dia daripada jadi imam. Wa alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi, yaitu apa? Dia tidak boleh mendahulukan.
mendahului atas imamnya dalam hal berdiri. Ini penting. Berdiri imam ke sini makmum mereka baca. Perkiraan dia apa? Qadam. Qadam itu adalah dia punya ulali. Tumik itu adalah penentu. Penentu di depan kita. Siapa tahu ada orang jari yang panjang ke sini. Yang dihitung bukan jari dia, tumit dia. Itu maksudnya bukan tangan, kaki, tumit dia. Itu yang menentukan dia duduk di depan atau di belakang. Makmum kena berada di belakang daripada imam. Ini muskilah yang kabirah. Masalah yang paling besar terjadi terutama di kalangan orang daripada luar negara. Orang yang demi untuk luruskan sholat seperti saya Umar untuk tetap. Maka imam bila dia berdiri di sini, kalau boleh makmum berdiri sebelah dia, sebaris. Nah, alasan untuk rapat main soft itu tak betul. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Cuba kalau ada surat, rukuk, sujud, bangun balik, kaki dia lebih depan daripada imam, dia tak sah sebenarnya. Itu maksudnya. Dijelaskan. Wa alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi wa ayyam alama kebalati imamihi, dan dia kena tahu perpindahan berubah intikalas imam, yaitu perubahan perpindahan imam. Dia kena tahu sama ada dia tahu dengan cara apa, melihat imam macam kita lah sekolah macam kita lah imam awbah dan makmumina, atau kerana apa kita nampak makmum imam hujung kalangan terjadi. Kalau tuan-tuan bukan hanya di Mekah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, kalau tuan-tuan pergi negara Arab, contohnya pada waktu bulan Ramadan malam 27 Ramadan di Mesir, di Kairo, di Masjid Amr bin As, kalau tak salah masjid masjid tertua di Kairo, yang mana imam dia bernama Imam Syekh Jibril. Saya ingat nama dia Syekh Jibril. Dia kalau semayang solat Tarawih malam 27, nanti ketika witir dia punya kunut, kunut dia satu jam. Kunut dia satu jam. Inti dia, saya tak akan sakit asal itu masalah yang nanti saya jelaskan. Tapi inti dia, masjid itu penuh sampai tak nampaki imam, sampai keluar atau di jalan, sampai dah hampir kubur dekat depan tu ada kubur Coptic, Kristian Coptic depan. Jadi dia berasolat dah sampai di depan pagar kubur penuh. Seorang yang ada di belakang ni syarat dia mengikuti imam yang ada di depan sana, Syekh Jibril tadi, adalah dengan melihat makmum, bakta makmum, lihat sebagian daripada makmum. Oh yes, tak asal tahu. Atau dia tak nampak. Contohnya, dia semayang kat dalam masjid ni. Ada satu bilik. Dia kat dalam masjid. Satu-satunya ada satu bilik. Bilik tu ada pintu tertutup. Dia solat dalam sah dia tak sah. Sah. Dengan syarat dia tahu intikalat sunat. Cara dia apa? Iaitu dengan mendengar sebahagian daripada suara dia. Ausau kan mubalighi atau suara mubalih walau ghairu musallim walau itu bukan musallim. Maksud suara mubalih itu apa? Maka pernah tak salat imam itu Allahu Akbar, maksud ada bila mubalih yang datang Allahu Akbar lagi kuat suara dia. Oh, dengar mubalih. Nah, inilah mubalih. Kalau suara imam dapat tak perlu, tak perlu guna mubalih. Jadi kalau seorang membayangkan kita nak imam dia adalah seorang syekh yang takwa, wah, Allah dia jadi imam. Tapi orang tua ni sebab apa dia? Allah Allah. Mana orang dengar walaupun pakai makrum takkan tak dengar. Akhirnya membalik yang dengar, membalik yang sebut Allah Akbar. Sari Allah dengan hamidah. Salah dia. Maka orang yang katakan dengar mubalih tadi, dia mesti dengar atau mesti mendengar. Yang dalam mubalih tadi
أو صوت مبلغ ولا غير مصلي. وأن يجتمع في مسجد أو في 300 ذراع تقريبا, yaitu dia berkumpul antara imam dengan makmum ataupun makmum yang terakhir dengan makmum yang lain satu. Ayat jitamiah kena saling berkumpul di masjid dalam masjid. Masuk di masjid dalam masjid macam tadi lah bilik tadi. Bilik tadi adakah dua masjid kita? Tak boleh kan? Makmum tak istimewa. Tapi kalau dalam masjid ada masalah semuanya dia akan sah. Walaupun ada pintu-pintu dia terkunci, hilang kunci. Datanglah masuk bilik itu, kunci tak ada kunci, 15 mayam tak boleh solat ke dalam terus ikut kepada makmum, kepada imam dengan syarat dengan suara dia boleh sah. Yang tak boleh sah buat diri tak ada pintu tak ada mana masih letak satu orang lagi bila dinding cerita dia air tak ada pintu, air tak salah cerita dia tak ada pintu kan sama sekali walaupun terkunci, ini tak ada pintu sama sekali. Ok, jelas. Lalu dia kata, kalau contohnya tak apa jauh antara imam dengan makmum jauh, fisalah sini ati dirah takriban lebih kurang 300 dirah, perbezaan dia adalah 300 dirah, maka dia boleh sah selagi berada dalam ukuran tersebut. Kalau lebih, maka tak sah. Jadi contohnya, tuan-tuan nak salat, imam ada kat sini, tuan-tuan di luar masjid, kira-kira cukup tak berapa meter? 50 meter? 60 meter? Cukup ke tak? Itu adalah hitungannya antara imam dan imam. Kalau tak cukup, maksud dia apa? Jauh lagi, dia terlalu jauh. Dia tak sah. Dia kena dekatkan ini supaya cukup. Wa ayat dia aku buat yang wajib adalah niat menjadi imam. Usalli fardha zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Imaman dia lupa, imaman dia lupa sah solat tersebut kerana dia jadi imam. Tapi kalau dia jadi makmum tak sah dia kena sebut yang dia jadi makmum kerana syaratnya ayat dia aku kata awul jamaah ta'ala lakal dia kata salli fardha zuhri jama'atan lillahi arba'atin jama'atan lillahi ta'ala sah. Sebab ini jama'ah maksudnya itu solat jama'ah hanya di satu, yaitu solat antara imam dengan adik imam. Wa'ayyin tawaf faqwa'an nazmu solatai imam, yaitu apa? Tawafuk sama sebabkan nanti solat imam wal makmum fi al-afal, urutan solat antara imam dan makmum dalam perbuatan dia yang zahir dia kena sama, sama-sama walaupun berbeza dalam adat ataupun niat. Contohnya ada kalau imam solat subuh, makmum niat solat qada, qada asar misalnya, tak ada masalah. Atau berbeza, imam solat zuhur 2 rakaat, makmum 2 rakaat, ikut dia. Tak masalah. Wa ini khtalafa fil adadi awiniyati. Fala tasihu makrubah waktu batul tak sah solat makrubah wal fardhu subuh di belakang imam yang solat khusus gerhana. Selama tuan-tuan gerhana nanti ada 2 kali sujud betul. 2 kali rukuk. Ada 2 kali solat tersebut tidak sama dengan solat biasa. Mana ada solat biasa itu rukuk? 2 sujud ada, rukuk 1 kali. Tapi dalam hal khusus yaitu gerhana bulan atau matahari, 2 kali rukuk. Dia tak boleh fu'ila bi qiyamaini wa ruku'aini aw janazati, imam solat janazah tidak terdapat solat zuhur. Tak boleh. Wakana al-aksu atau sebaliknya, kita nak solat zuhur tapi imam pergi solat jenazah, sah atau tak boleh? Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatin al-mukhalafatin, dan dia tidak boleh berbeza antara makmum dengan imam pada setiap sunnah yang apa?
yang dianggap buruk atau fahisyah atau hal yang buruk bila terjadi perbezaan sama ada fi'lan atau tarkan, buat atau meninggalkan. Contohnya, kalau tarkan imam saja tertawa kalau tilawah, seorang imam tertinggal melakukan sujud tilawah, wasajadah al-makmum, lalu makmum sengaja untuk sujud tilawah, atau sajadah al-imam wa tarkan al-makmum, atau imam pun sujud tilawah, makmum tinggal sujud tilawah, atau tarkan imam tasyahud al-awwalah, atau imam tertinggal tasyahud awal, wa tasyahud al-makmum dan tasyahud al-makmum, batalat solat al-makmumi. Maka yang batal solat mak. Sebab apa terjadi perbezaan? Tak boleh kena ikut. Kena ikut. Inilah termasuk orang yang nak jadi hero. Honor. Kunut tu bila. So bila ada imam angkat tangan kunut, dia tak nak angkat tangan. Saya lebih tahu dari tak boleh kunut dalam kitab. Itu tak salah sebenarnya. Nah, itu dia surat tadi. Kau gitu lah surat tadi. Okay. Naam. Yustasna ma law tashahhada al-imam wa qama al-ma'mum 'amdan. Ya, betul. Dikecualikan seumpama imam buat tasyahud tapi makmum berdiri secara sengaja. Fa innaha la tabtul salatuhu. Kerana perkara ini tidak batal solat dia, di annahu intaqala min wajibin ila wajibin, kerana dia berpindah, melakukan perpindahan dari satu kali yang wajib kepada kali yang wajib lainnya. Amma walau qama sahwan, akan tetapi kalau dia berdiri kerana dia lupa, fayalzamhu al-audu, maka dia kena datang balik, buat balik. Fa illam yaqud batalat salatuhu, kalau dia tak kembali turun maka batal solat dia kerana dia wajib untuk tasyahud. Imam wa aytabi'ahu, masuk aytabi'ahu mutaba'atul ma'mumi imamahu fil makani wal af'ali wal ihrami, yaitu apa? Dia kena ikut imam pada semuanya, tempat dia dekat situ, tak boleh dia solat sini, makmum solat kat rumah pakai televisyen. Dan dulu pernah ada jadi fitnah besar di Mekah. Yang ceritakan saya ini guru saya, nama dia Cik Taifun Korodo. Dia cerita waktu dia mengaji kat Mekah, waktu itu baru dipromosikan radio di Ziyah. Kerajaan Saudi pelik kepada radio ni nak buat apa. Diorang kan tak ada hadrah, tak ada tamadun untuk itu. Maka radio ni tak pelik kepada nak buat macam mana. Akhirnya dirakamlah segala solat, bacaan Al-Quran dan juga lain-lain yang ada di Masjidil Haram dan dimasukkan dalam radio. Datanglah seorang alim al-kadir, ulama besar al-hafiz, hafal kutub tis'ah. Hebat dia. Tapi dia kala minta al-iqna fi jawazi solatil jum'ah khalfal bizniyah. Kenapa tak? Al-Iqna menganggap cukup, cukuplah dengan menceritakan keabsahan solat Jumat di belakang radio. Dia balik tinggal lagi tak tu. Dia kata kita tersebut. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kerana kehebatan dari kealiman dia, ulama Mekah waktu itu taklid kepada dia. Dan sebagai dari mereka mengamalkan dia. Tak pergi semain Jumat. Sebab apa pasal radio dah ada Jumat. Salam belakang. Allah Akbar. Sampai setelah berlaku 2 tahun, baru ada kajian ke dalam bahawa ijtihad dia salah. Dan ijtihad al-bayyin khata'uhu. Ijtihad yang jelas-jelas bersalah. Maka apa jadi? Waktu itu ditarik kata tersebut. Dan dilarang untuk melakukan perkara tersebut. Semua kena di masjid itu so salat. Berarti apa? Dia kena ikut dengan imam dia pada tempatnya. Tak boleh dia berada tempat lain. Wal af'ali dan perbuatannya.
wal ihrami dan takbir bil ihram ya. Dengan sama. Fasul ayhada ada di satu fasal. Suwarul wadi ismun bentuk-bentuk kurwah yaitu makmum ikut pada imam. Itu tismun ada 9. Tasrihu fi khamsi. Dia boleh sah dalam 5 perkara daripada 9. Berarti 4 situasi tak sah. Pertama, kudwatu rajulin di rajulin, ikutnya seorang laki dengan laki yang lain. Contohnya apa? Imam tadi lelaki, laki lain salah tindakan dia ikut pada imam tadi, sah, sah. Yang kedua, kudwatu imra'atin di rajulin, di rajulin ada lelaki dari imam, perempuan ikut dari belakang, sah, sah. Wabun wadun khunsa di rajulin, yaitu ada perempuan atau ada khunsa. Khunsa ini ada dua jenisnya. Khunsa ini ikut pada seorang laki, sah. Wabun wadun imra'ati di khunsa, atau perempuan ikut pada khunsa, sah. Kerana dia ada titipan, dia menjadi lelaki. Atau dia perempuan, isyarat dia hakikatnya dia perempuan, maka jelas perempuan boleh solat tindakan perempuan. So tak ada masalah. Walaupun dua tu imra'atin di imra'atin, perempuan ikut di belakang perempuan itu sah. Walaupun fi arba'i, akan tapi batal pada 4 kes. Kudua tu rojulin di imra'atin, lelaki jadi makmum kepada perempuan. Ini bahaya. Ini bahaya apa? Hari ini macam-macam mazhab keluar, mazhab baru. Ada golongan feminis, yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan. Bukan saya kata perempuan tak boleh diperjuangkan haknya. Eh, siapa kata? Kena diperjuangkan. Berapa banyak perempuan yang ada dekat mahkamah syariah tergantung ganti, tak selesai kes dia, bertahun-tahun tak dapat hak dia, harta-harta yang lain dia dizalimi, di rumah dia misalnya tak kerja, berhenti kerja demi pelayan suami, tapi suami yang kerja dapat duit, cari bini baru lari, tinggalkan kisah pertama. Contohnya lalu kisah pertama dah susah, bapak-bapak tak dapat, aku tak dapat, anak-anak siapa nak jaga, maka dia pun terpaksa untuk bekerja. Bila dia bekerja dapat duit, suami tuduh dia melakukan apa? Melakukan apa dipanggil dengan apa nama dia? Lusus. Lusus kerana dia keluar tanpa izin. Padahal tak apa pun tak lagi. Ini macam mana? Akhirnya terkendala di mahkamah syariah bertahun-tahun. Bertahun-tahun ada yang sampai 9 tahun. Ada. Dengan tak ada. Dalam kes ini apa? Kita wajib memperjuangkan hak-hak perempuan tadi. Ya kan? Dia dalam keadaan susah seperti ini, takkan kita nak zalim dia? Tak boleh. Kita kena perjuangkan. Perjuangkan apa? Hak-hak mereka. Begitu juga ibu, seorang ibu ada anak, lepas tu anak dia diambil oleh suami, cerai, diambil hak-hak rumah dia dengan berbagai alasan. Ini kita kena bina dia. Kita kena duduk, dengar kes dia, tahu keadaan dia, pastikan yang satu tidak menzalimi dia bersama-sama dia. Nah, ini kita perlu. Akan tetapi tuan-tuan, masalah yang paling besar, ini masalah yang paling besar, yaitu orang yang sibuk untuk memperjuangkan hak perempuan ini kadang-kadang melebihi batas. Maksudnya apa? Dia ingin membuka benda-benda yang sababik. Sababik ini sababiknya apa? Benda yang tak pasti, yang tetap di dalam Islam, yang tidak boleh dijual belikan. Contohnya apa? Yaitu lelaki menjadi imam dalam konsulat. Datang dia, dia kata apa? Oh, ini diskriminasi. Islam agama patriarkik. Apa nama dia? Patriarkiknya? Patriarki. Ah, patriarki. Yaitu memperjuangkan hak. Apa? Menjatuhkan para perempuan. Menunjukkan lelaki lebih superior dari perempuan. Kerana kalau imam pun akan lelaki, cubalah kita bagi perempuan jadi imam. Haa, dia datang fikiran seperti itu. Haa, perkara ini tak salah. Kerana apa? Masalah seorang imam
perempuan atau lelaki itu masalah yang tidak selesai. Maksudnya tuntas dan jelaskan. Tidak sah perempuan menjadi imam bagi lelaki kecuali satu orang. Dalam dunia dia ada satu orang dia boleh. Dia imam bagi keluarga dia dan hanya bagi keluarga dia. Nama dia pun Aiman kalau tak salah. Ya saya iya lah. Nama perempuan itu Ummu Aiman kalau tak salah atau Ummu Salamah Sayyidu. Tapi diceritakan dalam kitab Al-Mu'ni Imam Ibnu Qudamah dan berdoa kita baik tak insaf mazhab Hanbali bahwa dia Ummu Aiman ini dia ini memiliki suara yang paling sedap. Jika bacaan dia paling bagus, tuhsinul qiraah, bacaan dia paling bagus. Kerana bila dia salat di belakang suami dia tak boleh khusyuk. Sebab suami dia baca tak sedap. Lebih kurang itulah. Maka Rasulullah SAW mengizinkan dia sahaja untuk menjadi imam bagi keluarga dia. Tidak kita al-Mughni Ibnu Qudamah. Dia seorang sahaja dan menjadi khusus bagi diri dan keluarga dia sahaja. Orang lain tak boleh. Tiba-tiba datang pada hari ini, dia ambil kisah tersebut. Lepas dia kata, oh dia ada pendapat yang kata bukan menjadi imam ni. Imam kepada lelaki. Oh ini mungkin dia syarat yang keluarga hilang. Tak jadi imam untuk keluarga aku. Sebab suami aku tak dikatakan. Contoh dia. Ayat tak cukup lah. Kita pergi batas. Sebab apa? Hadis tersebut diperuntukkan bagi Ummu Aiman tadi sahaja. Bukan kepada yang lainnya. Seperti halnya hadis-hadis yang menceritakan Rasulullah SAW memiliki isteri lebih dari 4, itu menjadi kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Boleh faham tuan-tuan? Wabah kan? Wabah. So dalam hal ini bab-bab feminisme tadi dalam membela hak seperti dekat Allah tadi, tapi ini ada perlu dan wajib bagi kita. Tapi kalau untuk berubah sawabit, apa saja berubah sawabit banyak. Sangat baik di sini. Kudwatu rajuli bi imra'atin wa kudwatu rajuli bi khumsah. Lelaki solat di belakang khunsah. Ini tak sah. Kenapa? Khunsah itu boleh lelaki boleh perempuan. Kalau lelaki tadi jelas lelaki. Kalau dia jadi imam selesai. Tapi kalau dia jadi makmum kepada khunsah, tak sah. Sebab khunsah itu boleh lelaki boleh perempuan. Waktu dua tu khunsah di perhati atau khunsah solat di belakang perempuan, ini tak sah. Kenapa? Kerana khunsah ini boleh lelaki boleh perempuan. Kalau perempuan dia jelas perempuan. Kalau perempuan jadi imam dia boleh lelaki. Bayangkanlah dia lelaki dia jadi makmum. Sah tak suaranya? Tak sah. Sebab itu khunsah dia yang akan jadi imam. Sebab dia boleh lelaki boleh perempuan. Makmum perempuan. Maka dia itu seolah-olah dia ikut perempuan. Boleh jelas? Wabah? Okey. Waktu buat khunsa bi khunsa termasuk lagi adalah aku buat khunsa bi khunsa khunsa di khunsa ini tak sah. Kenapa? Bihtimali ayyakuna imam fi hakikati imra'atain wal ma'mum rajulan. Kerana aku ada kemungkinan imam itu lah sebenarnya secara hakiki di sisi Allah adalah perempuan, tapi makmum tadi adalah lelaki. Tak sah. Boleh jelas? Obat Faslun Aihata ada pun ini suatu fasal menerangkan tentang syurutu jam'i taqdim, syarat-syarat jamak taqdim. Hari ini kelas saya paling banyak 6 kelas hari ini. Dari pagi di UIA 4 kelas hari ke Masjid Namanta tadi habis Masjid Namanta lari ke sini 6 kelas habis ni dah habis lah lepas ni boleh tidur. Allah Allah. Jadi suara pun dah hilang dan tadi kayu hari ni dia tak ada bagi mikrofon macam ni. Tapi kelas kecil lah. Lepas tu bukan ni senang nak ajar budak-budak tu ajar dalam bahasa Arab. Bila dia kata explain dia tak faham bila buka usul. Kena susah sikit lah. Kena jadi orang
Tapi insyaAllah tak apa. Malam ni je, minggu depan dah di Mekah. Batal-batal sekali. Sekali-sekali seminggu. InsyaAllah. Doakan saya diberi kekuatan. Suara pun okey balik. Dah hilang. Faslun aihada adukun ini suatu pasal. Syurut ujaki takdini arwa'atun. Syarat-syarat jamak takdim itu ada empat. Jamak takdim. Apakah solat jamak? Pertama, kena faham solat jamak. Jamak itu adalah mengumpulkan solat-solat yang boleh dikumpulkan dengan solat yang lain. Contohnya, zuhur dikumpulkan dengan asar, maghrib dikumpulkan dengan isyak. Ini nama dia solat jamak. Jamak ada dua. Jamak ada dua. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim berarti mengumpulkan zuhur dengan asar dan melakukan dua solat ini berada pada waktu subuh. Jamak takdim berarti mengumpulkan zuhur dengan asar dan mengumpulkan solat ini dan solat pada waktu asar. Ini namanya jamak takhir. Ada jamak takdim, jamak takhir. Lalu ada yang ketiga, namanya qasar. Qasar itu kita tak kata sekarang. Nanti kita ada qasar. Qasar ini adalah 4 rakaat jadi 2. 3 rakaat tak boleh jadi 1. 3 rakaat tak boleh. 4 rakaat jadi 2. Subuh 2 rakaat jadi 1. Tak boleh. Sebab? Tak boleh. Syurutu jam'i taqdimi arba'atu. Syarat-syarat jamak taqdim itu ada 4. Yang pertama, al-bada'atu bil-ula, yaitu apa? Memulai dengan solat yang pertama. Ka'ayyab da'ah, seperti halnya seorang itu memulai zuhri dengan solat zuhur. Ida qaddama al-asr, ketika dia mendahulukan solat asar. Jadi dia nak mendahulukan solat asar, okay? Fi waktiha, pada waktunya, maka dia kena solat zuhur dulu baru jamak takdim. Sebagai apa? Zuhur dan asar nak solat waktu zuhur, maka dia kena solat zuhur dulu baru solat asar. Wabil maghribi idza qaddama al-isya'a fi waqtiha, solat maghrib dengan isya. Di waktu maghrib maka kena solat maghrib dulu baru solat isya. Tak boleh isya baru solat maghrib. Lepas tu waniyatul jam'i fiha, niat untuk jamak fiha di dalam salat, yaitu apa? Niatul jam'i fil ula salataini walau ma'asalat. Dia kena apa? Dia kena niat jamak di dalam salat. Contohnya kita nak salat salli fardu dhuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati makmuman atau imaman au tak ada ini majmu'an ma'az-zuhur majmu'an ma'al asri au jama'an au jama'a ilaihi al-asr, itu jama' padanya pada asar. Itu dia kena letak sawakun kata sama ada ketika dia takbirul ihram tadi masuk dalam salat atau dia tengah salat baru dia niat untuk jama'kan. Wa niyatul jam'i fiha walau ma'assalat, selagi belum salam dia atau bersama salat dia niat untuk jama'kan antara maghrib antara zuhur dengan asar. Besar. Wal mu'alatu bainahuma, mu'alah terus menerus. Maksudnya apa? Dia tidak boleh stop panjang. Lepas salat zuhur, belasunlah baca hizib asar dulu. Okey, nak salat asar. Okey. Kira gabung. Urfan secara urus panjangnya berapa lama Ustaz? Secara urus panjangnya berapa lama? 3 minit 1 minit oh. Kalau 10 minit kita lama Ustaz, tapi contohnya itu terus kecuali dia solat zuhur, habis zuhur baru nak salat 3
solat tadi asal itu tak ada, tak ada masalah. Apakah ukuran ini? Ayam sholat apa ya satu rakaat ini di akhaf dua rakaat yang ringan itu boleh diangkat sebagai huruf namun tidak. Wadawah berkuzri maksudnya usul itu masih berlaku, masih berjalan. Maksud ketika ketika dia buat, dia masih berada dalam setor. Dia buat itu dia masih dalam setor. Dia tak boleh dia sholat zuhur dalam keadaan sabar. Bila dah habis zuhur dia dah asal dia dah masuk daerah dia. Dia tak balik misalnya. Dia masuk daerah dia. Dia tak boleh. Sekarang fasul ayahata suatu fasul. Syurutu jam'i takhiri isnani. Syarat-syarat jamak taksir itu ada dua. Ini jamak taksir. Jamak takhir itu ada dua. Jamak takhirnya apa? Mengumpulkan dua sholat yang mana dilakukan pada waktu sholat yang kedua, zuhur dan asar, sholat waktu asar, maghrib dan isyak, sholat waktu isyak, subuh dengan duha, sholat waktu duha. Itu namanya bangun lambat hidup. Ada sholat duha tapi naik angkat tangan dulu, tapi menunjukkan dia tak bangun subuh. Dan kami di pondok hari Jumaat kan cuti. Bangun subuh kan dia bangun orang. Tiba-tiba ada budak terlepas mata, tak bangun subuh, tak ada yang bangunnya dia. Bangun-bangun dia semua duha. Dia ada budak, budak ni tak salah tadi subuh. Wadok subuh. Itu mesti lah kisah dia. Ini tak perlu macam-macam lawak gitu kan. Yelah hidup tak ada hiburan. TV tak ada. Handphone tak boleh. Anak seorang dia mungkin dia boleh ada handphone. Itu pun handphone Nokia hitam putih dulu. Betul? Yang lain tak boleh. Betul, tak boleh. Lepas tu pun tak ada hiburan. Tak ada. Main bola hari-hari Jumaat kita. Itu pun anak main bola kaki dah lebar-lebar dah patah-patah. Tak boleh dah pun tak ada bola. Jadi apa? Kita punya hiburan kita joking lah. Buat jok. Itu macam-macam cerita. Fasul ayahata ada mungkin satu pasal. Syurut tu jam takhiri isnani. Ada dua. Niat takhiri, dia kena niat jaman takhir. Wafat bakiyah mikwakil al-ula. Iaitu dia masih berada dari waktu yang pertama. Contohnya tuan-tuan nak solat jaman takhir, zuhur dan asar. Maka waktu zuhur, tuan-tuan dah kena masukkan niat untuk jaman takhir. Supaya tak jadi apa? Budak tu sengaja tinggalkan solat. Lepas tu supaya tak dapat dosa kalau dia jamak dengan waktu asar. Misalnya dia tak boleh lah. Last kan? Lepas iaitu niat takhiri wafat bakiyah min waqtil al-ula ma yasabuha. Apa yang cukup padanya untuk apa? Untuk melakukan niat waktu itu. Meletakkan niat tersebut. Wadawal ma'udri ilan tamat isaniyah. Dia memang dalam keadaan uzur musafir atau lainnya setelah selesai tamat misalnya. Fasal ayahata ada pun di suatu fasal menerangkan tentang syarat-syarat qasar. Solat pendek. Solat pendek itu pun dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Syurutul qasri, syarat qasar dan solat itu sab'atun ada 7. Yang pertama ayyakuna safaruhu marhalataini, yaitu adanya safar dia kena dua marhalah paling tidak. Dua marhalah ini berapa? Ada khilaf di kalangan ulama. Kalau saya mungkin boleh kata 80 km dah cukup. Ada yang kata 82, ada yang kata 86 dan lain-lain, itu hanya hitungan. Kita ambil misalnya 80 km. Ayyakuna safaruhu marhalatain, ini namanya dua marhalah. Wa ayyakuna mubah, safar dia tadi dari safar yang mubah yang diharuskan.
Safa pergi nak lawat keluarga. Wah, bolehlah kosong. Safa pergi kerana nak untuk ilmu. Bolehlah kosong. Safa pergi sebab apa? Nak kacau anak darurat. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Sebab tak boleh jawab. Jawab kerana safar ni safar nak. Siap. Walaupun dijawab zilkosli. Dan dia tahu bahawa dalam hal keadaan ini harus bagi dia untuk jamak untuk kosong. Ini maka boleh. Wan niyatul qasri inda ihrami, dia kena niat untuk apa? Kosong ketika tak berbual ihram. Cukup dengan apa? Sama ada dia sebut rakataini qasron sah, atau dia kata rakataini sahaja, itu pun sah. Jelas kan? Wa antakuna as-salatu rubaiyatan, salat yang dia tak kosongkan tadi kena salat yang ada 4 rakaat, zuhur, asar dan isya. Selain itu tak boleh kosong. Subuh nak kosong 1 rakaat. Boleh kita boleh. Tak boleh. Okey, kita akan. Wa dawamu safari ila tamamiha, dia kena masih dalam keadaan safar ketika dia selesai daripada apa? Selesai daripada iaitu ila tamamiha, dawamu safari ila tamamiha, iaitu selesai daripada solatnya. Wa alla yaqtadiya bi mutimmin, dan dia tidak boleh solat dengan solat yang imam dia adalah solat sempurna. Fi juz'in min salatihi, dalam salah satu juz daripada solatnya. Contoh dia apa? Imam solat 4 rakaat, dia solat 2 rakaat jam asar. Maka di sini aja yang itu imam tadi di belakang masjid untuk dia duduk ke sini. Tiba-tiba orang 2 rakaat lepas tasyahud bangun berdiri. Ibu kenapa bangun berdiri? Setahu aku ini dah cukup. Cukup hitungan jikir pun misalnya dia solat pun. Contoh dia macam mana? Maka apa? Dia boleh tak? Dia buat dua. Dia salah, imam masih solat. Masih solat. Imam masih solat, terangkan. Dia dua, dia salah. Dia bangun balik, dia masuk balik. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dan ini berlaku. Orang Malaysia banyak yang saya jumpa masih buat macam ni. Contohnya, dia pergi dengan saya ke Morocco. Saya kat Morocco. Dia datang, nak ikut saya solat. Okey, jom. Jalan, berhenti dekat satu surau. Ada imam yang masalah, saya pun jadi imam. Dia pun jadi imam. Tiba-tiba saya berdiri setelah 2 rakaat, dia pulang pergi salam. Lalu dia bangun, dia Allah Akbar. Habislah saya tanya, haji kenapa solat macam tu? Haji tu kata apa? Oh ya, jamak takbir tadi kosor, dia boleh kosor tadi dapat jamaah dulu. Jadi buat dulu. Ya bu, wa alla yaqtadiya bi mutimmin, imam salat isnan sempurna, makmum kena sempurna. Tak boleh salat qasar. Bi mutimmin fi juz'in, dalam satu juz daripada salat dia. Contoh dia alla yaqtadiya bi juz'in fi salatihi bi mutimmin hala quwwatihi bihi wa izzatnahu musafiran. Walaupun dia sangka imam tadi itu musafir, patutnya dia salat dulu. Ternyata dia solat tak sah. Au tabayyana ba'da tabayyuni ismami, atau jelaslah setelah jelas dia sempurnakan la qablahu, bukan sebelumnya. Qawluhu muhdisan, iaitu dia tahu apa, atau dia dalam keadaan hadas, atau dia dalam keadaan najis. Maka walaupun dia ikut kepada imam itu lah solat sebentar, bila dia tahu je dia batalkan solat solatnya. Babul jumu'ati, InsyaAllah kita sambung pada pertemuan tidak berawal. InsyaAllah satu pertemuan aku juga berhasil satu pertemuan.